Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Sejuta berita hari ini dipetik dari BH. Peguam siasat dakwaan Syamsul dua kali lafaz talak kepada Putri Sarah. Kuala Lumpur, Peguam Syari mewakili pengarah sensasi Syamsul Yusof yaitu Azmi Muhammad Rais akan menjalankan siasatan berhubung dakwaan anak guamnya sudah melafazkan talak terhadap istrinya yang juga pelakon Putri Saraliana sebanyak dua kali. Kata Azmi, pihaknya belum mendapat kesahihan dakwaan dan perlu berbincang dengan anak guamnya terlebih dahulu. Kami akan menjalankan siasatan terhadap dakwaan berkenaan. Saya belum lagi berbincang dengan Syamsul mengenai perkara ini dan akan mendapatkan kepastian daripada Syamsul, katanya kepada BH Online. Azmi yang ditemui di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan juga enggan mengulas lanjut. Berikutan ia masih lagi dalam siasatan.